gak terlibat dengan kematiannya Lisa. Kebetulan aja Oma ada di tempat yang sama dengan Lisa. Tahu Mel nyalahin ibu, dan aku gak bisa diem aja, Bu. Aku tahu kata-kata Mel itu nyakitin hati ibu. Apapun masalah yang ibu hadapin pun, kamu gak perlu ikut campur. Karena yang ada masalahnya makin runyam. Sekali lagi ibu peringatin ke kamu ya, Bu. Kamu jangan pernah kesini sampai semua masalahnya selesai. Sayang, mendingan kita pergi dari sini ya. Kamu nunggu apa lagi? Pergi dari sini, Put! Sayang. Sayang, kamu yang tenang dulu ya. Kamu harus bisa sabar. Saya tahu perasaan kamu pasti gak karuan. Tapi kamu harus bisa sabar. Aku gak nyangka ibu ngusir aku tadi. Sayang, mungkin juga posisi ibu serba salah. Di satu sisi, ibu gak mau kamu sama Mel berantem, makanya ibu terpaksa ngelakuin itu. Ibu udah peringatin kamu kan, Put? Supaya kamu gak kesini dan gak nemuin Mel. Kenapa sih kamu gak mau dengerin ibu? Aku kesini tuh demi ibu. Apapun masalah yang ibu hadapin pun, kamu gak perlu ikut campur. Karena yang ada masalahnya makin runyam. Sekali lagi ibu peringatin ke kamu ya, Bu. Kamu jangan pernah kesini sampai semua masalahnya selesai. Ibu tadi seolah gak peduli sama aku. Padahal aku ngelakuin itu supaya ibu tahu kalau aku ngebelain ibu dari Mel. Dan aku juga ngelakuin itu karena aku mikirin kondisi bapak. Kamu yang sabar ya, sayang. Gimana aku bisa kalau sikap ibu kayak tadi ke aku? Seolah-olah ibu itu ngebelain Mel tanpa mikirin perasaan aku kayak gimana. Sayang, apapun perasaan yang kamu rasain sekarang. Kekesalan kamu, kesedihan kamu. Apapun itu kita lewatin sama-sama ya. Saya akan selalu ada buat kamu. Kita lewatin ini bareng-bareng. Sekarang Putri udah ninggalin rumah ini, Mel. Jadi ibu mohon tahan emosi kamu. Dan kamu lihat kan kondisi pipi sekarang gimana? Bu, I know what to do. Jadi ibu gak usah sok nasihatin aku deh. Aku terpaksa minta Putri pergi dari sini. Supaya situasinya gak semakin rumit. Aku tahu Putri pasti kecewa, tapi aku harap Putri bisa memahami semua ini.
Gimana kondisi suami saya, Dok? Detak jantung Pak Raymond sudah kembali stabil, Bu. Syukurlah. Tapi, Dok, apakah keadaan yang tadi itu bisa terjadi lagi ya? Maaf, karena saya jujur saya takut, saya khawatir sama kondisi suami saya, Dok. Untuk hal itu, sulit sekali dipastikan, Bu. Fluktuasi mesin jantung bisa terjadi secepat itu, karena Pak Raymond merasa tertekan. Jadi meskipun beliau belum sadar, tapi sepertinya indera pendengaran Pak Raymond berfungsi dengan baik. Jadi Pak Raymond memberikan respon dengan shock. Pak dokter, maaf. Jadi maksud Pak dokter, kita semua nggak boleh emosi, apalagi sampai marah-marah. Karena sebenarnya Pak Bos masih mendengar semuanya gitu. Sebaiknya hindari pertengkaran di dekat Pak Raymond, supaya Pak Raymond tidak terbebani dari shock seperti tadi. Intinya gitulah. Jadi lupa saya tadi bahas apa. Intinya proposal yang nanti dibuat, kita harus benar-benar fokus gimana caranya ya, walaupun jujur kantor ini belum resmi buat umum. Tapi kita semuanya ini harus mempersiapkan segala macam cara dan waktu agar semua itu bisa lancar. Ah, kamu kan. Oke. Okay. Romantis juga suami. Pajangan pertama yang ada di ruangan kerjanya ternyata foto keluarga kecil kita. Oma. Oma kenapa diem aja? Maura penasaran ini sebenarnya ada masalah apa? Apa hubungannya Oma sama kematiannya Bu Lisa? Oma lihat Lisa jatuh ke jurang. Jadi maksudnya, Oma ada di lokasi yang sama Bu Lisa sebelum Bu Lisa meninggal. Oma, berarti selama ini isu yang selalu Maura dengar kalau Oma terlibat dalam kematian Ibu Lisa itu benar? Oma gak terlibat dengan kematiannya Lisa. Kebetulan aja Oma ada di tempat yang sama dengan Lisa. Karena kita sempat bersih tegang di jembatan itu, dan tiba-tiba Lisa jatuh dari jembatan. Tapi bukan Oma yang dorong Lisa. Bukan. Oma gak bersalah. Oma tenang dulu. Oma minum dulu ya. What really happened at that time? Buat apa Oma ada di lokasi proyek jembatan itu? Kalau Oma merasa dirinya gak bersalah, dan kenapa Oma harus gelisah dan ketakutan kayak gini? Oma merasa dipojokkan sama semua orang hanya karena Oma ada di tempat yang sama pada saat Lisa jatuh dari jembatan. Padahal Oma gak dorong Lisa. Oma